Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perhimpunan orang-orang Islam dari 2 hari bulan Mac sampai 6 hari bulan Mac dari seluruh dunia akan datang. Selama beberapa hari ini jutaan manusia datang. Orang-orang yang keluar 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Allahu Akbar, inilah hidayat. Inilah perhimpunan orang-orang Islam. Supaya orang-orang Islam dapat amal agama dengan sempurna. Walaupun Islam telah sempurna, tapi belum sempurna dalam diri, dalam kehidupan kita. Lihat, Allahu Akbar, di Rabin, Pakistan. Walaupun dalam dingin, cuaca dingin, Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia, mudah-mudahan Allah bagi kita, Allah jadikan kita ini asbab hidayah seluruh alam. Mudah-mudahan Allah selamatkan negara-negara Islam ini. Jauh daripada segala musibah. Apabila orang berislam berhimpun karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, di hari akhirat muka-muka mereka bercahaya seperti bulan purnama. Lihat, 7 kilometer orang-orang Islam berhimpun, berkumpul karena agama, tuan-tuan. Tidak ada maksud lain. Allahu Akbar. Kita orang-orang luar negara dipanggil jemaah foreign, ada lebih kurang ada 300 ribu orang. Tempat disediakan, makan disediakan, Allahu Akbar. Kita dengar ceramah-ceramah tentang pentingnya kerja agama ini. Karena setiap individu umat Islam bertanggungjawab untuk sampaikan agama. Nabi beritahu, balik wani walau ayah, sampaikanlah apa yang kamu tahu walaupun sepotong ayat. Lihatlah di Pakistan, Rabin Lahore, Allahu Akbar. Manusia macam lautan. Manusia macam lautan. Allahu Akbar. Allah selamatkan orang-orang Islam di seluruh dunia ini. Walaupun dalam keadaan macam-macam ujian. Lihat, tuan-tuan, tidak ada satu orang pun orang pakai mask, tutup muka, penyakit pun takut. Apabila kita berhimpun kerana Allah, penyakit ini datang dari Allah. Penyakit ini datang dari Allah. Penyakit boleh kasih mati kita tanpa izin Allah. Tidak ada satu orang pun di sini kerana COVID kah? Karena sakit kah? Allah, lihat, manusia macam lautan. 7 kilometer manusia, bukan main-main. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan gambar palsu. Lihat manusia. Allahu Akbar. Itu bangunan tinggi itu ada 300 ribu orang. Orang-orang luar negara. Allah, tempat disediakan, makan disediakan, minum disediakan. Kita datang hanya karena agama Allah. Allahu Akbar.